Sedulur Asti Kudus gelar perlombaan soko rangka meriah no hut kaping 78 RI lora kaya lomba biasane lomba sing digelar dipaduk no karo keterampilan asah skill lan fisik pemain. Perlombaan di Meluni 92 siswa Asti ning lapangan Desa Pedawang Kecamatan Baik Kudus. Saliyane kanggung rame no hut RI kaping 78, perlombaan uga digelar karo maksud kanggo nglatih skill, kekuatan lan uga kekompakan tim. CEO Asti Kudus Arif Budianto ngomong, tujuan diadakne lomba-lomba iku ora mung kanggo mengeti HUT RI, nanging uga nduwe tujuan kanggo ngasah kemampuan fisik lan kekompakan kabeh siswa Asti Kudus. Kabeh siswa bakal entuk hadiah, ning di hadiah sing dientukno kabeh siswa iso bermanfaat. Salah siji siswa Asti Kudus FG Hafid saka Kalimantan Timur ngaku seneng melu lomba. Menurute ora mung lomba-lomba kemerdekaan, nanging uga iso ningkatno skill lan kekompakan saka tim. Kemarin anak-anak banyak pertandingan, jadi belum sempat menggelar lomba. Nah, baru hari ini bisa kita menggelar lomba kemerdekaan. Kalau dilihat lombanya kan nggak seperti biasanya ya, ada yang menguras fisik juga. Ini tujuannya apa sih? Ya, emang lomba-lomba ini selain keseruan, kelucuan, juga kita masukkan juga unsur strength ya, untuk kekuatan, terus juga ada juga dalam penguasaan bola juga, jadi ada tetap ada unsur sepak bola. Ini baru pertama ikut lomba ini. Ya. Ikut lomba apa tadi? Ikut tarik sarung ini juga. Seru gak sih? Seru banget. Sebenarnya enggak? Enggak berjuara enggak? Menurutmu ini lomba tarik sarung ini bermanfaat gak sih? Bermanfaat gak sih? Apa manfaatnya? Kekuatan apa? Otot. Jadi sekaligus latihan gitu ya? Ini baru pertama ikut lomba seperti ini? Ya, baru pertama kali. Kesannya gimana? Kesannya enak. Enak. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.